Terus ini apa? Ini warna kulit. Bisa customize. Bisa jadi ijo. Keren. Ternyata di sini developer gamenya bener-bener care sama warna-warna planet lain gitu. Bisa jadi biru. Brightness-nya pun gila sih, keren banget kalau kata aku mah. Tuh, kayak kapur barus nih. Kalau kapur-kapur pas kalian TK itu loh, kan warna-warni tuh. Nah, keren juga. Biru aja, Bo, kayak orang kehabisan napas. Lu yang bener-bener aja lu alasannya. Masa kayak begitu? Kira gua punya kitan. Merahnya gimana merah, biar berani. Ya ya gak sih, ini aja gak sih. Merah artinya berani. Yah. Ya, mulai. Mulai pakai tanduk, Bo. Ah, mulai komennya. Kenapa? Kenapa? Gak dibikin pendek, Bo, biar mirip. Sanjama, kemarin ya. Kemarin udah gua ancem-ancem buat di-block. Masih aja lu komen. Komen yang bener-bener aja dah. Aku tidak pendek. Kayak hantu, Bo, pala lu kayak hantu. Cakep begini dikata kayak hantu. Kobo, warna kulitnya bukan putih, sedikit abu-abu monyet. Ah, sedikit abu-abu monyet, ngejek lu. Berani-beraninya orang ini. Warnanya biru dari Hololive ID, mirip princess. Suka nyanyi, siapakah dia? Tentu saja Pavolia Raina. Ya, makasih. TMI, too much information. Bo, lagi desain mayat buat mortuaria. Pala lu, lagi desain pala lu nih. Lagi desain pala lu. Mirip kobo waktu covid. Sumpah, gua tampol-tampolin lu pada ya yang... Ah, ngeselin. Hidayat, diam. Mirip Adudu, Bo. Ini lagi Adudu. Ah, banyak komentar kalian. Karakter-karakter aku lah. Gak usah banyak komen lah. Aku yang buat karakter di sini. Kulitnya mirip keramik. Ini lagi keramik marmer, ya Allah. Ini lagi. Ide dari mana? Udah pas begini dikata kulit marmer. Marmer. Mending biru-biru biar jadi smurf ini lagi. Tadi adudu, sekarang smurf. Gue manusia, kocak.